Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan Gucob Channel. Pada kesempatan yang baik ini, Gucob Channel akan memberikan sedikit tips sederhana untuk sahabatku, yaitu bagaimana cara membuka atau melepaskan backdoor Huawei P30 atau ELE L29 yang ada di hadapan sahabatku semua seperti berikut ini. Ini adalah pesawat telepon atau handphone Huawei P30 yang kebetulan Gucob Channel akan coba tunjukkan bagaimana cara melepaskan backdoornya ketika nanti satu saat ada trouble, baik itu penggantian baterai atau ada trouble-trouble yang lain. Nah, diawali dengan coba panaskan sisi-sisinya dengan menggunakan hair dryer mini atau portable. Nah, ini dibantu dengan beberapa alat yang tipis. Mungkin di situ ada lapisan plastik dan lain sebagainya untuk membantu. Dan yang paling utama di sini, agar backdoornya tidak pecah, ini Gucob Channel menggunakan hair dryer untuk melepaskan backdoornya. Nah, seperti ini sahabatku, jadi memang diperlukan sedikit kesabaran untuk melepaskan backdoor dari Huawei ini, karena kalau tidak berhati-hati ini bisa pecah karena backdoornya terbuat dari campuran kaca dan material yang lain yang mudah pecah. Dan ini adalah langkah yang boleh dibilang langkah terakhir. Jadi pemanasannya atau penggunaannya sudah mendekati hampir selesai ya. Ini adalah backdoornya sudah mulai bisa dibuka. Dan ini adalah saat yang ditunggu dan sudah terbuka seperti ini sahabatku. Dengan demikian, cara melepaskan backdoor atau tutup bagian belakangnya sudah bisa diselesaikan dengan baik. Oke, terima kasih sahabatku telah menyaksikan video singkat ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.